Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Ikut mau sholat juga? Sekalian aja bareng si Jamil biar jemaah. Saya sudah sholat, Ustaz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Masya Allah. Saya perlu uang untuk beli obat, Ustaz. Udah, semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga dilipatkan rezekinya. Berlipat-lipat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Udah, jangan sama mulu. Assalamualaikum. Masih ikut. Maaf, ada yang lupa. Ada satu lagi nyangkut. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustaz. Udah, kebanyakan terlecet. Berkah, mudah berkah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, itu pas ikut kan? Masih muda bukannya? Terus kan masih kuat bekerja? Tapi kan dia mintanya pakai demi Allah. Nah aneh juga ngasihnya pakai demi Allah. Nah kali aja duitnya nggak di kantong aneh, itu rezekinya dia. Cuma sebabnya aneh begitu. Udah mendingan ente wudhu dah sana, ya? Sahabat wisata yang dirahmati Allah, kita hari ini belajar ya matematika dasar sedekah. Saudara mengetahui selama ini belajar ya 10 dikurang 1 sama dengan 9. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Apa yang saudara lihat dari matematika ini? Inilah matematika yang selama ini kita lihat. Matematika pengurangan. 10 dikurang 1 ya 9. Sebagaimana 10 dikurang 3 ya 7. Karena matematikanya adalah pengurangan, maka sulit buat saudara semua untuk bisa bersedekah. Kenapa sulit? Saudara punya duit ya 110.000. Lalu saudara sedekahkan 10.000. Yang saudara akan pikirkan adalah, oh ntar dulu nih, duit saya tinggal 100 dong. Makin sulit bila mana bilangan pengurangannya diperbesar. 110.000 duitnya, lalu saudara sedekahkan 100.000. Ya. Tinggal berapa nih? Kalau matematikanya adalah matematika pengurangan, tinggal 10.000.